Bermula sebagai hobi memelihara kucing eksotik, Isyam Idris, 39 tahun, kini menjadikan haiwan comel itu sebagai sumber pendapatan. Ketika memulakan hobinya, dia sanggup menghabiskan wang ringgit untuk menjaga kesihatan kucing-kucingnya, termasuk memberi makanan berkualiti dan membawa mereka berjumpa doktor haiwan. Malah dia yang memiliki kedai haiwan peliharaan sendiri, iaitu Albi Pet Zone di Taman Putra Perdana Puchong, sering mengimport kucing baka eksotik dari luar negara untuk peminat kucing di negara ini. Katanya di Malaysia, terdapat permintaan yang tinggi untuk baka kucing istimewa yang hanya terdapat di luar negara. Nak katakan hobi itu memang daripada awal lagi, daripada umur saya 10 tahun, 11 tahun, memang saya suka binatang lah. Okay. Burung ke apa memang semua saya suka. Jadi bila saya datang di KL ni, pada awalnya ada seorang kawan saya bagi saya seekor kucing lah. Okay. Jadi saya fikir kucing tu jantan dan nak cari pasangan je kan. So saya pergi dapatkan seekor lagi kucing betina. Dan dekat situlah bermulanya orang kata membiarkan kucing ni. Antara baka yang dipeliharanya termasuk British Shorthair, Cornish Rex, Munchkin, Scottish Fold dan Sphinx. Menurut rakan kongsinya yang turut mengusahakan kedai haiwan peliharaan Bulus Uptown Puchong Permai, Muhammad Ashraf Josni, kucing baka istimewa atau pedigree memerlukan perhatian yang lebih berbanding kucing biasa. Dia sebenarnya kalau orang nak beli kucing ni sebenarnya kalau dia start daripada kucing biasa pun, stray cat pun sebenarnya itu satu orang kata dia timba pengalaman dulu. Okay. Bila dia dah ada satu pengalaman, bila dia dah start beli kucing yang mahal, dia dah tahu nak handle. Alright. So daripada segi orang kata penjagaan kucing eksotik ni, tuan pemilik kucing itu sendiri kena tahu dia punya tahap makanan tu mesti bagus, apa supplement yang sesuai kita nak bagi untuk kucing, dan juga penjagaan-penjagaan seperti sakit-sakit yang common terhadap kucing. Yang itu memang kena tahu.